Idola Bogeng. Halo guys, balik lagi sama di Kelvin Gima. Oke, jadi hari ini ya, gua mau bikin Karina Titan ya. Nih, gua ngeliat kemarin ya, Karina ini punya potensi gede banget gitu guys ya. Kita bahas Karinanya dulu ya. Jadi Karina ini ya, tiap serangan ketiga dia ngasih 144% total physical attack ke target gitu, tambahan. Jadi misalnya dia mukul 1, 2, ketiganya jebret, ada tambahan lagi nih, senilai 144% total physical attack Karina. Ini bisa dibilang kalau kalian lihat cuma 144% ya, kelihatannya kecil. Padahal ini gede banget guys ya. Gede banget, karena kenapa? Karena kalau kita misalnya aktifin 6 immortal gitu ya, misalnya sama 6 swordsman gitu ya, ini kan 6 immortal ini kita nge-stuck ya. Kalau kita 40 stuck ya, nambah 6% tambah kali 40 gitu. Jadi 2400% physical attack ya, ditambah lagi assassin juga naikin 13,5 ditambah 10 stuck, jadi sekitar 130%. Berarti sekitar 2500% physical attack guys ya. Kalau ditambahin sama base-base-nya, gila, misalnya Karina nih attack-nya bisa sampai 4000 ya. Ininya ya, pasifnya ini, damage-nya ini bisa 5000 atau bahkan 6000 guys ya. Jadi kalian bayangin ya, darah hero bintang 2 itu rata-rata sekitar 6000-7000 gitu guys ya. Pukulan 1, pukulan kedua, pukulan ketiganya brek, ada tambahan damage senilai 6000, udah pasti mati guys ya. Yang dibutuhin apa guys ya buat Karina ini biar pasifnya keluar terus ya, yang pasti adalah attack speed, karena dia ini keluarnya ini udah fix guys ya, setelah digebukan ketiga ya. Pas digebukan ketiga dia langsung cok ya, langsung ada tambahan physical damage-nya senilai total 140% dari physical attack-nya dia gitu. Nah, kita bakal pakai link 1 ya, alias kita bikin Titan mode. Karena kenapa? Karena link 1 juga nambahin attack juga ya. Yang pertama, yang kedua, kita buat nyari stacking ini lebih gampang. Yang pasti kalau kita dalam arena itu, kita udah pasti menang, stacknya nambah ya. Jadi stack link nambah, stack immortal nambah ya, pas stack assassinnya juga nambah ketika gebuk-gebuk gitu guys ya. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa ya, kita semprot parfum dulu ya. Anjay ya, ini jangan lupa kalian beli guys ya, harganya murah banget, 35.000, dan ini awet sekali, wanginya juga seger banget, fresh banget ya, bikin kalian semangat terus tiap hari ya. Sama satu lagi, Onisan Effect ya, kalau kalian udah duit lebih gitu ya, budgetnya lebih, beli dua-duanya guys ya, langsung saja gaskan, kita top up langsung saja buat kalian yang mau top up ya, emilystore.id ya, karena pastinya murah, meriah, muntah, dan juga terpercaya. Kita langsung saja gaskan ke gamenya, let's go. Oke ya, ini kita bentar saja ya, berarti nanti kita bakal awal ambil Arlot dulu guys ya. Ambil Arlot, kita simpelnya ini kita bikin 6 Swordsman sama 6 Immortal ya guys ya. Item pokoknya fokus di attack speed aja ya, kayak Golden Staff gitu ya, DHS ya, sama satu lagi mungkin Hexclaw ya, buat lifesteal-nya gitu. Oke, 1-1 main 1-1 3 orang ya guys ya. Ini rada menyebalkan nih, ngeri-ngeri sedap ya. Kalau ada main 1-1 ini, kita mesti sedia-sedia winter guys ya. Oke, kita ambil Arlot, kita gaskan guys ya. Semoga ininya, Karinanya ini tidak seret guys ya, langsung cepet jadi bintang 3. Jadi kita buat nyari stack-nya nanti lebih gampang guys ya, karena damage-nya udah gede. Oke, nah dari Karina guys ya, langsung kita pasangin aja guys. Nah, kita ke sini, dijual ya. Ini boleh kita ambil dulu sementara guys ya. Ntar kita bisa nyalain WM-nya dulu ya. Kita either nyalain WM dulu atau nyalain assassin dulu guys ya. Link-nya keren. Makasih. Kalau ada inspire ya guys ya. Oke, okay, nice. Inspire, gaskan. Nih kita salah, masukin ini nih guys ya, WM-nya biar nyala ya. WM-nya nyala 2 lumayan ya. Ada sedikit life steal buat kita, ngebantu kita di arena guys ya. Oh, lawannya ke arena juga guys ya. Kita lihat di sini pasifnya cuma 360 guys ya. Pasifnya cuma 360 attack. Ayo menang. Nice. Buset, baru loncat langsung di ulti Wawan ya guys ya. Emang sedih coy. Apa awal-awal emang berat guys ya. Lagi masih bintang 1, minimal kita bintang 2 dulu lah ya, baru agak enakan karena kita buat bantai-bantai. Sama stack-nya ini kalau udah minimal 20 udah baru udah enak ya, ini bintang 2 ya. Nambah ya, 381 sekarang pasifnya guys ya. Kita udah ada stack immortal 1 ya, sama dapat dari stack link juga, tambahan attack juga dapat juga ya. Kita lihat 388 ya masih ya. Cara habis nge-kill Eudora, bakal nambah lagi guys ya. Set. ...419 ya sekarang ya. Oh, ini kalah dulu sih guys ya.
agak berat lawan kangkung nih ya, masih early early gini agak berat guys, tapi ntar kalau udah late game ya udah jadi karena kita kangkung itu berapa kali tebas hilang guys ya, ada Astro Power. Oke okay? Nah kalau gini mungkin kita bisa korbanin Swordsman ya guys ya, jadi kita nggak pakai 6 Swordsman, kita pakai 6 Immortal ya, 3 Astro 4 Swordsman nih. Oke okay sih ini buat lifesteal kita lah ya, lumayan ya, jadi ntar kita nggak nyala kalau misalnya nggak dapat Hexclaw pun tidak masalah guys ya, kalau Astronya nyala ya. Cuma lebih bagus lagi kalau dapat Hexclaw guys, soalnya karena ini kan tipenya gebuk-gebuk doang ya guys ya. 400. Yuk. Menang, oke. Okay. Nice. Kasih Karina dong, Martis, jangan mencocol-cocol bae kau, ha? 457 ya pasifnya ya. Udah 457. 1 2 3. Ada Winter, guys. Ah, Hexclaw, Hexclaw, Hexclaw. Lupa gua kok Winter sih, guys. Hexclaw dulu lah ya. Buat lifesteal kita, coy ya. Oke, Hexclaw udah kita amankan, guys ya. Kita mungkin tinggal nyari nanti Golden Staff ya atau DHS ya. Atau Winter sih kayak buat jaga-jaga boleh sih, guys. Soalnya ada 111 ya, ada Amon ya. Itu mah nanti aja lah. Duit kita pas-pasan nih ya. Naik lagi ya. Oke, physical attack naik ya. Pasifnya damage-nya juga naik, guys. Oke. Aduh, lawan Masya, guys ya. Sakit banget, cok, Masya, cok. Pakai item ini, guys. Itu pakai item GM Masya-nya, cok. Masya pakai item GM ini yang dari Quartermaster, anjay. Cocote, cocote. Kita fokus cari Karina ya guys ya. Mana nih Karina nih? Swordsman, Swordsman malah hayak keluar cok di level 5 anjir. Ini kita ganti dulu ya. Nyalain Assassin coy. Soalnya logonya ini logo Swordsman guys ya. Logo Assassin ini dulu gak gini guys. Aneh banget ya, kadang muntun ya. Namanya ini tapi logonya diganti-ganti guys. Oke, kita baru 4 stack ya. 5 stack. Kita lihat 780 ya sekarang ya. Pasifnya Karina 780, ini kayaknya masih kalah sih guys. Oke sabar, belum bintang 2 cok. Belum bintang 2, masih kurus krempeng, cengkreng, meyeng ya. Gak apa-apa yang penting kita ngumpulin stack dulu ya. Aduh anjir udah 48 cok. Cocote nih Karinanya, bintang 2 nya gak dikasih-kasih coy. Masih ada 15 Karinanya guys, masih banyak. Hati-hati lost streaknya keterusan. Oke kita ngekau dulu ya, gak bagus. Nah ini boleh nih guys ya, kebal CC ya. Nah ini gak bisa di stun, aman sih ini guys. Karina oke, okay. Ada bintang 2 guys ya. Cuma kita tetap ngegas di level 5 ya. Ya udah bintang 2 nih guys. Minimal udah gak cupu-cupu banget kayak tadi lah ya, bintang 1 ya. Udah hero 1 gold bintang. Nice, Golden Staff is in the house ya. Oke okay. Ini item kita udah bagus banget guys ya. Mungkin nanti kalau kita dapet DHS Inspire kita bisa kita ganti guys. Ya kita tinggal fokusin aja nih nyari stacknya Karina ya. Hero 1 gold 1 ini bisa menjadi sangat gokil. Ini kita bisa nyalain Astro sih guys. Nah kita kalau di level 6 kali ya, kita ganti dulu deh, nyalain Astro nya dulu deh guys ya. Yang penting ini nyala 2 gak apa-apa ya, karena stacknya juga baru dikit. Masih 14 Karinanya guys. Oke okay, kita lihat ya. Karina melawan Karina guys ya. Sat, sat, sat. Casey dia Teo boy. Karina kita lebih gacor guys ya. Udah 1000 guys ya pasif kita. Sekarang 1094. Nambah terus ya. 1120. Oke okay. Nice. Ini udah berasa sakit nih ya. Oke, nah ada Lance. Nah, ini kita ganti guys. Oke, ini boleh bintang 2 dulu ya. Karina akhirnya keluar lagi. Gila, seret banget coy Karinanya coy. Udah 10 stack ya. 777. Anjay, lucky number 7 coy. 907 ya. Tak, tak, tak. Cerot. 1067 ya. Nambah terus pasifnya makin sakit damage-nya. Damage ketiga guys ya. Pokoknya yang berasa itu 2. Cerot. Tuh, 2. Cot, tuh, 2, cot. Nah, gitu guys ya, oke. Tuh, Amon bintang 2. Kita level 2 deh guys ya. Di level 5 nyari Karinanya masih seret anjir. Nah, gini, biar kita nyalain 4 Immortal dulu ya. 803, nanti kita lihat jadi berapa ya. Masuk sini, masuk kandang Karina ya. 1200 ya. Setelah kita udah 16, 17. Oke, 1400. Makin sakit guys ya, lihat Karinanya. Cot, tuh, 2, tuh, 2, cot. Tuh, 2, nah. Tuh, 2, cot. Nah, 1664 guys ya. Sudah 1664 pasif attack dari Karintot ya. Masih bintang 2 guys. Stack belum penuh, Immortal belum 6 ya. Ini kita ambil, anjir, gue ngeri-ngeri nih guys. Ini kita amankan dulu deh, takutnya ada orang jahil iseng ya. Naro ini di Karina kita, ntar diturunin karir ya guys ya. Bahaya anjir. Soalnya gue suka begitu guys ya, kalau ada yang main di apa
menurun karir itu kalau dilihat dia menyebalkan sekali guys. Ayo, nah Karina oke. Okay. Nice, Karina again. Oke. Okay. Ya, Karina kita kurang 3 lagi guys ya. Stacknya udah 2-2 ya, stack ininya, immortalnya. Sini Amon, Amon, Amon masuk. Masuk. 1 2 crot. Nah, berapa tuh 1400 guys ya? 1 2 crot. Ah, 1700 dah. Sakit sekali guys ya. 1 2 crot. Ah. Anjir lah 1-1 kampret cocok. 1-1-nya mesti kita mesti cari winter sih guys. Ini bahaya nih 1-1-1-1 begini nih guys. Meresahkan cok, gak megang winter ya. Auto langsung hilang coy kena ulti 1-1. Yuk Karina bisa yuk. Yuk Karina yuk. Astagfirullah. Astagfirullah anjir. Masih ada 19 guys sumpah guys. Roll di level 5 aja busuk ya guys ya. Lagi level 6 ini kayak attack. 1500 ya. Set. Gila pedes banget guys. 1, 2, crot. 1, 2, crot. 1, 2, crot. Ayo lagi. 1, 2, aduh anjir penurun karir. On asu, asu. Ayo. Bisa pale pale papale papale papale. Aduh papale papale ulti kamu miss papale. Cocote, cocote. Anjir nih, kesel-kesel gua ngegas sampai gold gua habis nih dari Karina. Spectral Shadow sih oke okay, guys. Coba kita cari yang lain dulu ya. Wah, ini dulu deh. Rock solid dulu guys ya. Rock solid dulu, rock solid dulu, rock solid. Pengaman kita pengaman. Yo yo yo, Karina anjay. Anjay suranjay. Karintot, where are you Karintot? Masih 19 toke okay, guys. Yang ngambil Karina ini gua doang, cok. Enggak ada yang main Karina. Agak kuat-kuat guys. Di level 6 masih harusnya masih chance masih lumayan lah ya. Walaupun yang paling oke okay, ya di level 5 guys yang ngerolnya. Cuma why tidak keluar-keluar. Ini winter ya pasti guys ya. Tamankan dulu pakai winter guys. Solid rock solid. Karena Karina gak keluar-keluar anjir. Gini dong Karina kemon. Dua lagi Karina. Nah satu lagi Karina please. Satu lagi. Satu lagi ayo Karina. Anjir Karina. 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 Tai ledik sampai habis duit gua cok. Gua jual lagi. Nah bodoh amat duit kita habis. Asli kesel banget guys. Udah tinggal satu gitu tuh. Nah Karina kita udah bintang 3 ya. Kita tinggal fokusin up level. Jadiin sinergi kita guys ya. Oke ini stacknya 29 ya. Kita lihat jadi berapa pasif kita guys ya. 2300 guys ya. Tuh 2 cok. Sakit sekali guys ya. Tuh 2 cok. Tuh 2 cok. Tuh 2. Oh, salah lagi tunggu guys. Cot-cot lah, pokoknya cot-cot lah. Hilang langsung tuh, ha. Ayo, aduh ada winter, gua mampus. Nah, kangkung-kangkung udah guys, no problemo guys ya. Slow-slow, ini immortal block 6 ya. 3000 ya, pasif kita ada 3028 guys. Nah, paling bintang 3, oke okay. Yuk, let's go. 1, 2, cot. Nah, 1, 2, berapa tuh? 2900 udah guys ya. Cotnya sakit banget. 1, 2, cot. 1, 2, cot. Cot. Dua berapa tuh? 3200 guys. Oke, stack kita udah full guys ya. Stack kita udah full, kita tinggal jadiin 6 immortal ya guys ya. 6 immortal nih, 4 swordsman guys ya. Kalau bisa 6 swordsman sih lebih bagus ya. Ini udah enak banget cok, udah enak banget cok. Akhirnya coy, coy pak coy lalak hilang-hilang-hilang-hilang. Sedek kangkung bang, sedek kangkung. Ini kalau misalnya kita ketemu kangkung sih, kangkungnya udah pasti mencet guys ya. Nah, sini. Oh, bukan kangkung guys. 2900 ya, pasif ya. Sakit banget. 2 cot. Nah, 1 2 cot. 1 2 cot. 1 2 cot. 1 2 cot. Nah, GG gimana ya guys ya? Sakit nggak tuh, ha? Karina harga 1 gold guys ya. Jangan salah lu damage-nya. Luar biasa. 3669 pasifnya guys ya. Ini belum maksimal guys, slow slow. Swordsman belum jadi ya, immortal belum jadi guys. Wait, kayak kita butuh slot ya guys ya. Oke. Okay. Fokusnya tetap jadinya di 6 immortalnya dulu guys ya, karena 6 immortalnya nambahin attack-nya tuh paling gede dibandingin 6 swordsman-nya. Jadi 6 immortalnya dulu, baru sisanya swordsman kalau bisa 6 bagus. Nah, ini kita jadiin 4 swordsman dulu ya, karena immortalnya kita butuh si Getot guys ya. Assassin nih 8% ya, 10 stack berarti dapat 80% ya 4 assassin ya. Kalau cot sini masuk, kalau cot. Nah. 1 2 cot. Nah, langsung hilang ya guys ya. 3 kali gebuk 3400 ya. Nah, sini cot. Nah, tuh. Cot. 4000 guys, 4000 ya pasifnya. Cot. Cot. Cot.
Ah, 4.100 guys ya. Udah makin sakit guys. Wah, ini kalau Immortal 6 gimana nih guys? Mungkin bisa 5.000, 6.000 guys ya. Kalau 66 ya 6.6 mungkin bisa sampai 6.000, 7.000 kayaknya guys. Apalagi lawan kita nih, siapa lagi nih ya lawan kita ya? Masuk kandang macan Karimton. Oh, kangkung ya. Ayo, 1 2 cot. 1 2 cot. Gila guys. Ayo kangkung cot. 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 Hilang ya kangkung ya. Mau ngapain kamu? Kang Kingkung Kengkong. 4.200 guys ya pasifnya tadi ya. Gila coy. Per 3 kali gebuk ada tambahan damage 4.200 guys. Seger banget coy. Kalian bayangin kalau full SPD gimana guys ya. Let's go. Kemon baby, let's go baby. Glowing one paling ya guys ya. Ada winter again. Oke, buat jaga-jaga guys ya. Sama buat Gatot kita sih guys ya. Persiapan item-item for Gatot. Oke, ini kita up level dulu ya. Oke, ini Swordsman-nya udah ready ya. Swordsman sih ready 6 guys. Cuma tetap prefer kita di Immortal dulu ya. Kalau dapet Gatot kita udah tinggal langsung jadiin 6 Immortal-nya dulu guys. Biar pasif attack-nya ini naik jauh ya. Cocote lawan kita malah Gatot bintang 3. Lihat guys, darah Gatot ya bocor sekali saudara-saudara ya. 4.100 ya. Trot, 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 trot. 4.200. Trot. Ayo, Karina kemana winter. Trot, trot, trot. Gila guys, guys. 4.400 guys ya. Seberapa mengerikannya Karintot gua guys. Gila cok, itu vale 2 nya udah jadi guys. Gatot the bintang 3 ya. Ada Haya bintang 3 juga. Aduh anjir, mana sih Gatot anjir lah. Gacor ya Karintot. Ya, ini doang nih paling ini guys ya. Tapi ini Gatotnya mau diaduin sama Karina kita guys ya. Gak ada scary-scary-nya nih ya. Kalau Gatotnya dipindah sih bahaya juga guys. Karena loncat-loncatnya itu bisa bunuh hero kita yang lain ya. Trot, ayo Marina. Trot, dua, trot, 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 trot. Aduh anjir cok, sakit amat ini. Aduh, one-one lagi guys. Guys, bintang 2. Ini kita ganti dulu ya, sama yang udah ini. Asli, Gatotnya gak kuat-kuat nih cek. Dia bikin Haya Astro guys. Oh ini bahaya nih guys. Haya Astro bintang 3. Ketemu lagi guys ya, mau mirrornya. Yuk, tuh, dua, trot. Tuh, dua, trot. Tuh, dua. Oh, gila guys. Gatot bintang 3 jadi makanan Karintot guys ya. Tuh, dua, trot. Oh anjing, 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 anjing. Ayo, tuh, dua, cot, 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 guys, ini ETO boy. Anjir cok, lupa gue masih ada ininya anjir. Bisik gue, oh, bayangannya kampret, kampret. Anjir cok, udah rata semua sama Karintot gue. Gak ada scary-scary-nya lu boy. Kita ambil ini udah ya. Ambil buku ini deh. Buat Gatot, buat Gatot, buat Gatot. Tapi Gatotnya gak keluar-keluar anjir lah. Gatot dia malah bintang 3 guys, selebat gue. Kita jadi 6 swordsman aja dulu kali ya. Kasih vale dulu deh kayaknya. Ih, gak dipindahin guys Gatotnya guys. Gue sih seneng guys, Gatot gak dipindah ya. Let's go. Ayo Karintot, Titan versus Gatot. Tuh, dua, cot. Tuh, dua, cot. Gila guys, darah setebel itu Gatot langsung bocor ya guys ya. Ayo. Aduh anjing nih, ngapain sih? Ah, 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 ah. Anjir, menurun karir kampret. Cot. Dua. Lihat guys, saya bintang 3 langsung hilang guys. Cuma ininya cok, bayangannya ini cok ribet banget anjir lah. Asli cok, ini sakit banget Karina guys. Cuma PR-nya nih, Haya kalau udah mati ya, bayangan Shadow Kirunya ini kita nggak bisa bunuh guys. Ah, yalah, ini kita nggak dikasih Gatot lah guys ya. Persetan alas, ya kita jadiin Hayanya bintang 2 deh. Gue kasih Haya deh. Anjir, ini kurang maksimal nih guys. Gatotnya di dia semua cok, bintang 3 anjir. Ya lumayan lah, tapi nambah stack lagi ya guys ya. Aduh, dipindah Gatotnya coy, coy. Yuk, tuh, dua, cot. Ah ini PR nih. Gak mempan guys Gatot tadi guys, tapi guys. Yang ini Hayanya doang, cok. Lihat guys, Karintot gua guys. 4.800 ya. Aduh gak bisa nih guys. Tuh, dua. Aduh kok jadi slow. Cocote.
ente ya. Gila, udah cukup lah ya. Cukup oke perjuangan Karintot kita guys ya. Lawannya emang jadi banget guys ya. Itu Gatot bintang 3, Hayam bintang 3, Astro megang penurun karir pula ya. Powernya juga jauh sekali ya. Kita benar-benar literally cuman mengandalkan Karina bintang 3 guys ya. Hero 1 gol, tapi ya kalian lihat itu bisa se-OP itu Karina guys ya. Tadi masih bisa bantai-bantai Hayam bintang 3 gitu ya. Masih bisa bantai-bantai Gatot bintang 3 guys. Oke, ini worth it banget buat kalian coba ya. BTW ini belum jadi banget karena Immortal gua nggak jadi 6 ya. Padahal kalau misalnya Immortal jadi 6 itu damage pasifnya jauh bakal lebih sakit daripada kita bikin swordsman-nya yang 6 gitu ya. Karena Gatotnya aja nggak keluar ya, tapi nggak apa-apa. Oke, jadi sekian dulu video gua kali ini. Thank you banget buat kalian semua nonton. Kalau kalian ada request-an kamu lain, komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Thanks for watching. Don't stop playing. Stay with Kelvin Gaming.